Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Kampung Berada. Pada malam kali ini Abah ada jalan-jalan ke Cimahi Utara, di mana tepatnya adalah di lingkungan pemakaman Santiong. Begitu. Malam kali ini Abah ada jalan-jalan sendirian, tidak ditemani sama kru. Tidak ada kru Abah Adar. Begitu. Saudara, kita ikuti jalan-jalan malamnya bersama Abah Adar Channel. Kanan apa ada adalah pemakaman muslim. Ke depan gerbangnya dan sebelah kirinya adalah pemakaman Santiong. Lumayan sangat serem juga melihat karena pohon-pohonnya yang sangat besar. Begitu. Sobat, kita terus jalan-jalan lagi. Malam ini Abah Adar sudah berada di posisi pemakaman Santiong, di mana letaknya adalah di Jalan Kolonel Masturi yang sebelah kalau ke arah utara sebelah kiri adalah pemakaman Santiong dan sebelah kanannya pemakaman muslim, jadi berhadapan begitu, bisa dieksplor. Jadi jalan-jalan malam kali ini Abah Adar hanya sendirian, cuma ditemani sama langit Cimahi. Kan langit Cimahi ya, sama-sama jalan-jalan malam di pemakaman Santiong. Begitu kawan. Kita lanjut ke sebelah bawah, ke arah bawahnya. Siap-siap. Pemakaman Santiong, di mana pemakamannya yang sangat megah sekali, sampai gundukan-gundukan tanahnya juga gede sekali begitu. Jadi sangat luar biasa. Ini adalah pemakaman dari orang-orang Cina, Pak ya. Dan seberangnya adalah pemakaman muslim, termasuk almarhumah ibu saya juga ada di sini, di pemakaman ini. Jadi sekalian silaturahmi walaupun tidak masuk ke pemakamannya. Jadi berhubung situasi dan kondisi tidak bawa alat penerangan. Jadi kita di jalannya saja. Begitu, sobat.
mengerikan. Oh, ada bergelantungan. Nah, bisa diperhatikan, tapi sayang sekali Abah Adar tidak bawa alat penerangan. Begitu. Oke, mungkin hanya segitu jalan-jalan malam Abah Adar kenal. Alat penerangan jadi tidak masuk ke dalamnya. Rupanya begitu, sobat. Jangan lupa dukung terus Abah Adar channel dengan cara di klik subscribe-nya, juga komen, like, juga share. Bila itu, people, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.